Nah, ini kita nak masak kita punya kentang ini. Kentang ini tadi sudah direbus . Jadi kita hiris-hiris dia macam gini. Bagi potong dia bentuk dadu begini. Ini pun kita masukkannya di dalam oven nanti . Kita akan letak cheese. Kita hiris ini bawangnya. Kita guna bawang merah ini. Tadi kita letak di atas. Ini ada pelanta. Black pepper. Saya akan letak sedikit garam. Garam sahaja . Jangan letak ajinomoto. Ini ala-ala barat sikit ni. Dan kita akan ambil ini cheese. Kita letak di atas sini. Kita masukkan balik ke dalam oven. Ini menu simple guys. Tutup dan bakar dia 15 minit. Mari kita lihat kentang kita. Sudah masak ini guys. Kemudian kita akan letak ini apa? Mayonis. Mayonis cheese. Mari. Pencuci mulut nih. Pencuci mulut. Ya tuh tanya. Lidi. Ham? Kena barat dia. Kita rasa dulu nih. Oh, to western enggak kita? Oh, ini western punya. Cepet. Hah, sapai? Enggak, apa? Ayo, sekali ngam tau. Ayo. Ayo, demi si pukul calu kuah ya kuah. Banget. Bawang. Sama. Masih kentang. Saya pakai sih ya, Mel. Coba. Ya. Ngendak. Nah, ya. Ngendak. Ajak kamu sampai. Assalamualaikum. Wah, tenak. Nah, tepuk ni sebelah. Nah, tunduk dah kengai. Ini lah, soal dia ni. Coba, kata. Ngai kau. Bok, meh. Nah, kepuk ni sebelah. Okay guys, jangan lupa ikut kita punya resepi daging babi crispy dan juga kentang ini. Mantap.